Terima kasih karena memilih channel ini. Sebelum kita mulakan video ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang like, share, dan subscribe, dan aktifkan butang lonceng Anda agar Anda sentiasa mendapat info-info percuma pada setiap hari dari channel kami. Dan tinggalkan komen Anda karena komen Anda amatlah dihargai. Terima kasih. Ekoran tidak berpuas hati dengan usul berhubung tuntutan Kerajaan Sulu kepada Sabah yang ditolak Dewan Rakyat. Isnaraisya Munira Majlis bangkit dan mempertikaikan keputusan yang dibuat Speaker Tan Sri Azhar Azizan Harun. Berlaku pertikaman lidah antara ahli parlimen MP Kota Belud dengan Azhar susulan keputusannya menolak usul tersebut daripada dibahaskan pada sidang hari ini dan mengakibatkan beliau diarak oleh Dewan Rakyat dan digantung selama 2 hari. Isnaraisya sebelum ini mempersoal tindakan Speaker yang menolak usulnya sebanyak 3 kali. Saya nak tanya kerajaan, sampai tahap apa yang kamu membolehkan supaya bahas ini dibolehkan? Ini soal kedaulatan negara, bukan soal remeh-temeh. Pasal Sabahkah kamu tidak peduli? Sulu tuntut Sabah saja, bukan negeri-negeri lain, katanya dalam Dewan Rakyat.